adalah bulan kitab suci nasional. Temanya 100. Apa? Temanya apa ya? Ayo. Apa ya? Temanya apa? Apa ya? Pada tahu? Ada yang tahu? Selamat hari Minggu teman-teman, saudara-saudari. Salam sehat selalu. Sini. Nah, kita lagi sama Monsinyur nih. Iya. Jarang-jarang Monsinyur datang ke gereja katedral dan sering sama kita. Sering. Oh, sering terjadi. Iya, nah. Kali ini kita mau tanya-tanya juga ini tentang salah satu yang lagi hits di gereja Katolik, yaitu tentang BKSN. Nah, apa itu? BKSN itu adalah bulan kitab suci nasional. Temanya 100. Apa? Temanya apa ya? Ayo. Apa ya? Temanya apa? Apa ya? Pada tahu? Ada yang tahu? Gak tahu Monsinyur. Mungkin sekalian bisa dikasih tahu tema BKSN kita kali ini apa, Monsinyur? Supaya kita makin mencintai kitab suci. Nah, bagaimana tips-tipsnya agar kita lebih mencintai? Karena memang kita dekat dengan kitab suci, tapi kita mungkin belum begitu mencintai, hanya tahu saja gitu. Oke. Kiat untuk makin mencintai, pertama itu mengenal. Kita tidak pernah akan mencintai kitab suci kalau tidak kenal kitab suci. Maka untuk mengenal kitab suci, baca kitab suci. Renungkan, kemudian batinkan, dan laksanakan. Baik. Dengan membaca kitab suci, kita mengenal Allah. Dengan membaca kitab suci, kita mengenal Kristus. Jadi mengenal, mencintai kitab suci itu artinya mencintai Kristus. Mencintai Kristus artinya itu pertama mengenal hidupnya, terutama mengenalnya sebagai pribadi yang menyelamatkan kita. Oh, rupanya dia datang untuk menyelamatkan kita, rela mati untuk menyelamatkan kita. Nah, dengan mengenalnya kita akhirnya mencintai dia, karena kita sudah lebih dahulu dicintainya. Kembali kepada orang muda, apa trik supaya orang muda ini makin rajin ke gereja? Orang muda perlu mengenal apa itu gereja. Mengenal dirinya sebagai anggota gereja, siapa dirinya sebagai anggota gereja, mengenal teman-temannya, akhirnya kemudian mencintai teman-temannya. Trik untuk itu, ya, dibuat perkumpulan, entah perkumpulan apapun namanya, diatur jadwal berkumpul. Nah, yang paling penting dalam perkumpulan ini, kita perlu saling kenal satu dengan yang lain. Untuk mengenal perlu mendengar teman berbicara. Untuk mengenal perlu mendalami hati teman. Mengapa orang tidak datang ke perkumpulan? Mereka merasa tidak didengarkan. Mereka merasa tidak dihargai. Nah, kalau orang merasa tidak dihargai, tidak akan datang lagi. Maka untuk bisa berkumpul, hargai teman yang akan datang itu. Cintai, kenali mereka, dengarkan mereka. Nah, itu trik supaya perkumpulan kita makin baik. Kalau tidak, kalau cuek kita, tidak kita sapa, sekali saja dia datang, kemudian tidak akan datang lagi. Oke, itu saja orang muda. Oke, jadi Monsinyur. Kalau mau hidup perkumpulan kan orang muda, dengarkan, kenali, yes. Kenal maka sayang kita. Iya benar. Kalau omong kosong gitu katanya mencintai kalau tidak benar-benar mengenal. Oke. Terima kasih Monsinyur. Bye bye. Selamat hari Minggu teman-teman, sahabat katedral dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Spesial karena jauh-jauh datangnya dari Pangkal Pinang ya Monsinyur ya. Siapa lagi kalau bukan Monsinyur? Adriano Sunarko. OFM. Mungkin bisa sapa-sapa dulu Monsinyur. Ya. Selamat siang semuanya. Iya. Oke Monsinyur, ini baru pertama kali atau sudah tidak, pernah? Sudah beberapa kali ya. Waktu tabisan uskup. Maksudnya Cornelius juga datang. Berarti sudah familiar ya, dengan sudah. Orang-orangnya. Belum, hanya karena kalau datang hanya lewat-lewat saja. Oh begitu. Nah, oke, Monsinyur sepertinya dulu pernah mengajar ya Monsinyur, jadi dosen juga ya. Oh iya iya iya. Pasti dekat dengan kaum muda ya Monsinyur ya. Iya, tapi ya lebih banyak frater-frater. Oh, frater-frater. Yang diajar ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan ke umat ataupun khususnya ke kaum muda yang ada di Keuskupan Agung Medan. Seperti bulan ini kan bulan BKSN ya Monsinyur ya. Mungkin ya. Lebih dekat bagaimana tips-tips mendekatkan diri khususnya untuk kaum muda mengenai kitab suci gitu Monsinyur secara singkat. Ya, saja. Yang penting pertama harus buka kitab sucinya, harus dibaca gitu ya. Tapi sambil membaca mungkin yang paling penting itu
apa ya, bertanya dalam hati ini untuk saya pesannya apa gitu loh. Terutama itu baca kitab suci bukan hanya seperti baca lewat begitu aja, tapi sambil baca itu selalu bertanya ini pesan untuk saya apa kira-kira begitu dalam untuk hidup saya. Iya, karena kaum muda kan Monsinyur akan sedikit lebih sulit sepertinya untuk dekat dengan kitab suci membaca atau karena hanya medsos dan medsos saja seperti itu ya Monsinyur. Iya. Mungkin Monsinyur yang terakhir bisa disampaikan kepada umat yang ada di Keuskupan Agung Medan bagaimana kesan-kesannya ataupun pesannya dalam menjalani Bulan Kitab Suci Nasional ini. Silakan Monsinyur. Bulan Kitab Suci Nasional tiap tahun itu ya. Bulan September ya. Memang seperti dalam sejarah gereja sudah selalu ya ada orang-orang tertentu yang setelah baca kitab suci terinspirasi untuk berbuat sesuatu. Nah, itu yang paling penting sekali lagi tadi ya. Baca kitab suci pasti ada pesan-pesan yang menyentuh. Kalau dia menyentuh lalu mendorong aksi untuk tindakan. Jadi kita baca kitab suci ya untuk studi juga bagus ya, tapi juga terutama membaca sambil bertanya ini bagaimana bisa diterapkan dalam hidup. Lalu jadi firman Tuhan yang menjadi hidup, begitu ya. Ya. Itu terutama. Tuhan memberkati meskipun masa pandemi, khususnya orang muda harus selalu berpengharapan. Oke. Okay.